الذي جعل شهر رمضان على سائر الشهور سيدا، وأنزل فيه القرآن موعظة وشفاء وهدى ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وعلى آله ومواله. أما بعد، segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat dan mendapatkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran sebuah kitab suci yang dijadikan pedoman hidup oleh umat Islam. Al-Quran juga menjadi pembeda antara hak dan batil. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185. As-saimin, as-saimat, yang berbahagia dimanapun berada. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan dalam mengisi Syahrul Quran? Yaitu membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh kepada kita umatnya dalam hal tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, "Wa kana Jibrilu yalqau fi kulli lailatin min Ramadan." Fayudarisul Quran. Dan Jibril menemui Nabi pada tiap malam-malam bulan Ramadan. Dan Jibril bertadarus Al-Quran. Mari kita isi malam-malam bulan Ramadan dengan tadarus Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat atau pertolongan di hari kiamat nanti. Amin. Demikian uraian hikmah pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dari salah dan khilaf. Terus berputar roda zaman, banyak sejarah jadi pelajaran. Berkumpul bersama teman-teman, semua semangat membaca Al-Quran. Tiga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.